Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar dilaporkan hilang. Sebelumnya, mahasiswa berinisial FD tersebut sempat mengirim pesan menyentuh kepada ibunya. Kini pihak keluarga telah meminta bantuan kepada polisi untuk mencari keberadaan FD. Dari penuturan kakak FD, adiknya mulai hilang setelah pulang dari kegiatan kampus di Yogyakarta. FD sempat menghubungi sang ibu yang berada di kampung halaman menggunakan nomor tak dikenal. Kepada sang ibu, FD pamit untuk pergi meninggalkan keluarga. Ia meminta sang ibu agar tak perlu khawatir dan mencarinya. FD berjanji tak akan berbuat macam-macam, apalagi mengakhiri hidup. Namun dalam pesan tersebut, ia mengaku kehidupannya sedang hancur. Setelah menerima pesan tersebut, keluarga panik dan khawatir. Kakak FD khawatir jika sang adik mengikuti jaringan radikal. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, ia melihat FD cenderung diam tak seperti biasanya. Saat ini, pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar telah menindaklanjuti laporan dari keluarga FD. Selain melapor ke polisi, keluarga juga meminta bantuan kepada pihak kampus dan rekan FD.